Hi friends, welcome back to Hello Sanjay. Hari ini aku bersama seseorang yang luar biasa banget, sangat baik, sangat humble, sangat populer di kalangan anak muda. Siapa dia? Kita welcome you, the one and only Syifa Haju. Kita nggak bisa bersentuhan. Kita nggak bisa cipika-cipik ini guys, soalnya masih menjaga kan. Betul. Gitu. Tadi habis foto ya? Iya, tadi aku habis photoshoot buat majalah. Terus langsung deh ke sini. Thank you for your time. Iya, sama-sama juga. Aku juga nggak apa-apa lah daripada nggak ngapa-ngapain kan. Oke, hari ini kita mau main game nih, Dek. Apa tuh gamenya? Aku juga belum tahu sih. Oh ini kita ya? Langsung, oh ya. Ini? Kita lihat langsung ya. Ini okay. Gamenya. Oh ternyata gamenya pertanyaan-pertanyaan yang kita harus berdua jawab. Oke, okay. Ini tuh ada tulisan Google-nya. Berarti ini tuh ini ya, answering the most search di web gitu yes, ya. Betul. Tapi bisa kan kita gak jawab? Bisa. Ini berarti aku megang punya Om Sanjay. Dan berarti, aku megang punya Syifa. Iya, ini mau siapa yang mulai duluan? Terserah. Coba. Harus aku dulu ya? Iya dong. Aku dulu ya? Oke. Okay. Jadi aku yang bukain ya. Oke. Okay. Oke, okay, ready? Okay, ready. Oke, okay, aku buka yang paling atas dulu ya. Apa nih kira-kira? Salah di sini. Bingung nih. Sanjay Mulani adalah? Adalah? Apa ya? Jadi Om Sanjay itu siapa? Ini bukan adalah kali ya? Siapa? Siapakah Sanjay Mulani? Siapa deh? Bingung. Siapa lagi masih nggak tahu? Casting Director like. MD Entertainment MD Pictures. Wow! Oke. Okay. Nggak tahu keterawan banget. Makanya lihat dong Instagramnya Mulani Sanjay. Di follow biar kenal orangnya. Oke. Okay. Oke, sekarang next ya. Sekarang next. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Sanjay Mulani biodata. Biodata ngapain? Ngapain sih aku biodata? Biodata? Aku lahir di Cirebon, pindah ke Jakarta tahun 87. Ya, udah tua ya, Dek. Udah tua. 87. Itu pindah ke Jakarta loh, tapi saya belum tahu. Oh iya, benar. Oke, okay, next. Next. Tempat tanggal lahirnya berarti Cirebon tanggal berapa? 22 April, 19 sekian. Oh, iya. Yang ujungnya rahasia ya guys, biar gak kelihatan banget jam ulangnya sama aku yang anak tahun 2000-an. Makanya, ini. Makanya, kita seumuran kan? Kayaknya gak mungkin juga nih. Jauh banget. Sekarang next, plan 3. Sanjay Mulani main film apa? Hah? Aku pernah syuting video dulu. Oh ya? Apa tuh? Sumpah kocak banget. Kocak banget aku pernah syuting sama Evan Gunawan loh. Hah, syuting apa? Film. Oh iya. Iya, kalau enggak salah judulnya tuh 4 sehat 5 sempurna. Zaman oh my dulu. God, seru banget. Asli dia perannya di apa tau enggak sih? Itu norak banget sumpah perannya. Jadi orang India jual kain. Oh my God. Itu kocak banget sumpah. Ada satu frame sama Ivan gue yang gue gak bisa acting, tapi dipaksa gitu. Iya ampun, seru banget. Terus, next. Mungkin orang-orang nih pada ngiranya Om Sanjay itu kayak pemain kali ya. Karena mungkin sering foto sama pemain, sering apa sih hangout sama pemain. Jadi orang mikirnya ini nih pemain juga nih, padahal bukan ya. Padahal lo bukan. Manajernya ya, manajernya pemain. Sanjay Mulani bekerja di mana? Ya udah pasti aku sekarang bekerja di MD Pictures udah selama almost 15 tahun. Oh my God. Kerja di MD Pictures lain udah 15 tahun. Nah kan? Jadi oh, tahunnya kerja di MD Pictures 15 tahun dari 5 tahun aku kerja berarti. Hitung aja sendiri umurnya berapa tuh guys. Yang penting tetap awet muda. Bener. Tapi ya Om Sanjay tuh kayaknya dari dulu sampai sekarang mukanya enggak berubah-ubah deh, sumpah. Enggak berubah-ubah sama sekali. Alhamdulillah, ya kan. Selanjutnya, Sanjay Mulani olahraga. Aku emang suka banget olahraga sih. Yoga ya? Aku suka yoga, tapi sebelum aku suka tuh dancing loh. Oh, dancing. Itu kardio iya, yang luar biasa sebetulnya. Iya sih bener. Dan swimming pastinya, aku juga suka. Oke. Okay. Cuman mungkin orang banyak yang nge-search juga karena ngeliat Om Sanjay tuh kalau di Instagram suka nge-upload olahraga gitu. Belakangan ini nge-uploadnya fitness sih. Iya, karena oh, iya, emang lagi planning mau gedein badan dikit. Oke, okay. Gitu guys.
Selanjutnya, karir Sanjay Mulani. Kalau karir ya sekarang sih bekerja di MD yang pasti. Aku juga punya artist management dan salah satu talent saya yang sangat luar biasa. The next promising one. Amin. Harus, kita harus semangat ya, Dek. Iya, we have to do something big. Nih ya guys, pokoknya ini yang berperan besar banget di perjalanan karir aku nih Om Sanjay. Yang untuk ini sampai sekarang dan masih sama aja dari sini. Kita itu satu bondingnya pas, chemistry-nya dapet, iya, jadi emang enak segala hal kita discuss, segala hal kita ngobrol. Benar, harus benar. Begitu terus ya, Dek. Benar, semuanya benar. Kita discuss. Benar banget. Terakhir, Instagram. Sanjay Mulani Instagram. @MulaniSanjay. Jangan lupa di-follow. Guys, di-follow. Udah ada verified dah kok. Jadi kalian enggak perlu takut itu account fake. Udah nah, verified. Sekarang are you ready for your question? Coba. Aku deg-degan ya. Kita buka. Yang pertama. Tara. Siapa pacar Steve Haju sekarang? Siapa pacar Steve Haju sekarang? Orang kepo banget ya sama pacar aku. Kalau aku sih udah tahu deh. Oh iya? Kan sering ketemu. Ya makanya. Pacar aku ya adalah. Ya udahlah, gak usah dijawab. Kalian okay. Juga udah tahu sebenarnya. Sebenernya kalian udah tahu, cuman kalian butuh klarifikasi itu kan dari aku supaya aku jawab di sini. Kepo. Oke, next question. Mengapa Siva Haju putus dengan Arnold? Mau pernah pacaran sama Arnold deh? Gak kayaknya mana. Enggak. Cuma ya, aku tuh pacaran jarang banget guys. Ini aja, pokoknya mantan aku tuh cuma 2 orang. Aku gak pernah pacaran sama Arnold. Jadi biasa kan, kalau misalkan lagi syuting digosipin sama lawan main. Yes. Gitu. Nah, terakhir tuh main bareng ya? Akhirnya tuh yang dimermis, udah lama. Cuman karena ya kita waktu itu dijecein sama orang, jadi pada nyangkanya kita pacaran. Padahal aku gak pernah pacaran, jadi kalau ditanya kenapa aku tuh emang gak pernah pacaran. Gimana dong, ini pasti nih yang nge-search. Itu kocak sih. Ini anak-anak bocah nih yang nge-search, yang taunya aku pacaran. Next question. Apa film Siva Haju terbaru? Boleh promosi deh, gak apa-apa deh. Oh iya. Film terbaru aku tahun ini, sejauh ini baru ada 2 yang mau tayang. Yang satu judulnya belum fix, aku masih belum tahu apa yang sama Om Deddy. Om Deddy. Yang satu lagi Jelangkung 3. Horor ya deh ya? Horor. Jadi ditunggu aja, semoga bisa cepet-cepet tayang. Asik. Next, itu yang gede tuh kayaknya tuh, dua-duanya. Yeah. Next question. Dimana Siva Haju sekolah? Aduh, aku harus sebutin dari SMP, SMA, ini kalian pengen tahu banget. Intinya aku SMA, jadi aku dulu kan tinggal di Bekasi. Terus semenjak aku entertain, aku SMA cuma kelas 1, kelas 2 doang ke public school, kelasnya homeschool ini. Oke, good. Sampai sekarang masih rajin kan? Harus dong. Karena aku sudah lulus. Sudah lulus ya, Dek. Tersung kuliah ya, Dek. Next question. Siva Haju keturunan ayah dan ibuku. Aku tuh gak ada bule-bulenya guys, mau nyari keturunan apa, gak ada, aku Indonesia. Baiklah, last question for you. Bagaimana acting Siva Haju? Iya sih pada nanya bagaimana acting Siva Haju, ya ampun aku diragukan banget. Makanya nonton karya-karya aku. Tapi aku harus komen satu komplimen loh. Kamu yang terakhir syuting sama Pak Deddy kan, itu semua orang mengkompliment acting kamu. Jadi aku penasaran banget dari kameramen Pak Yudi sampai Pak Deddy sampai Pak Zairin pun ke aku tuh bilang bahwa kamu harus nonton film ini. Di sini Siva gila, mainnya bagus banget. Ya, aku bersyukur juga, maksudnya sebagai kita manajer dan artis ya aku juga bangga karena kita fight kan untuk film ini kan. Iya, kita bener. Fight banget, Dek kita ambil ini film deh. Dek kita ambil ini film karena buat kamu belajar sesuatu yang baru, ketemu Pak Deddy senior yang luar biasa kan. Bener. Dan kamu dipuji, I appreciate itu that. Juga filmnya bener-bener pengalaman banget sih buat aku, soalnya aku pressure banget kan di film itu. Soalnya ini ya guys, FYI aja, bisa tuh kita dalam script. Kalau di film-film biasanya mungkin kita masih bisa improvisasi, masih bisa. Pokoknya itu dialog nggak harus sesuai sama itulah intinya aja, yang penting sama kan. Yeah. Ini tuh nggak boleh. Kalau sama Om Deddy Mizwar, beliau tidak memperbolehkan hal itu. Jadi benar-benar setiap kata yang ada di situ harus benar-benar sama. Exactly, nggak boleh tambahin nih dong. Apapun kata sekecil apapun nggak boleh. Jadi susah banget. Sedangkan dialog aku tuh kayak
segini. Ya aku tahu ada satu adegan, saya nggak mau ngomong banyak sih, itu katanya kamu harus sendiri. Dan itu panjang banget. Iya, dan itu juga fun fact juga, aku pas syuting kayak udah deh aku pasrah aja kan, kayak intinya aku berusaha yang terbaik aja, mau apa namanya bagus nggak bagus biar nanti itu di mata sutradara aja kan. Terus udah nih pas aku acting kan ceritanya kan ada audiensnya gitu kan, ada kayak penontonnya gitu. Kita syuting kayak di teater gitu kan. Terus aku udah nih acting tuh aku acting aja, aku nggak memperdulikan orang-orang gitu loh, kayak ya udah aja gitu pasrah. Pas cut, aku sadar ternyata semua ekstras-ekstrasnya nangis. Sampai kru, sampai apa namanya, kru operator kamera, lighting semuanya nangis. Yang cowok-cowok kayak, hah? Terus orang makeup sampai, sampai nangis. Keren sih, itu pasti keren. Terus akhirnya sutradaranya akhirnya masuk ke situ, nyamperin aku langsung peluk aku. Dia udah nangis juga sutradaranya, si Om Heren udah nangis ngeliat aku senyum gitu, terus dia peluk aku. Congrats ya, selamat. Keren. Aku nunggu banget sih film itu, aku nunggu banget. Karena emang beberapa orang sudah memberikan komplimen dari orang dalam ya, yang mengetahui film itu. Jadi aku yang, thanks God kamu kepilih, thanks God kita ambil. Soalnya kita fight banget juga ya. Fight banget. Pokoknya perfect. Finally, we are done with web most search question. Thank you for today, Dek. Thank you for coming. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe my YouTube channel Hello Sanjay. Dan tentunya ke YouTube channel aku, si Fajo Official. Harus. Thank you ya, Dek. Thank you. Good luck for your shooting tomorrow. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi. Yep. Thank you. Bye.